Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu pagi ini. Pertemuan ini menandai kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik ke Indonesia dalam 35 tahun terakhir. Presiden Joko Widodo langsung menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 10 pagi. Kedua pemimpin ini pun berjabat tangan dengan erat sambil menyapa. Keduanya langsung beranjak menuju teras istana untuk mengikuti upacara kenegaraan. Upacara ditandai dengan berkumandangnya lagu kebangsaan Vatikan, dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sederet Menteri Kabinet Indonesia Maju pun hadir dalam pertemuan bersejarah ini. Termasuk Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyalami Paus Fransiskus. Para pemimpin ini menandatangani kerjasama kedua negara dan menggelar sejumlah dialog. Tim Liputan iNews melaporkan.